Perayaan. Perayaan di Sarawak dan Sabah agak unik dan kita boleh lihat yang pertama perayaan di Sarawak, contohnya Gawai Dayak, Pesta Babulang, Makan Tahu dan juga Pesta Kaul. Manakala upacara yang terkenal adalah Kumang Gawai dan juga Keling Gawai. Di Sabah pula terdapat pesta menua yang dipanggil Tadau Keamatan dan juga satu pesta unik iaitu Regata Lepa-Lepa. Upacara pula contohnya Bobo Hizan yang merupakan wanita tua ataupun wanita berumur dalam masyarakat Kadazan Dusun. Bobolian atau dulu dipanggil Babalian pada sesetengah buku merupakan wanita berumur bagi masyarakat Murut. Juga diadakan upacara seperti Unduk Ngadau bagi memperingati Huminodun. Regata Lepa pula merupakan perahu berhias yang diselingan dengan muzik dan juga tarian-tarian oleh kaum perempuan Bajau. Perayaan di Sarawak. Sekarang kita tinjau Gawai Dayak, Pesta Babulang, Makan Tahun dan juga Pesta Kau dengan lebih mendalam. Pesta menuai dalam masyarakat Sarawak yang pertama adalah Ratu Gawai. Ratu Gawai merupakan satu perayaan yang dirayakan oleh kaum Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Dalam acara ini dipertandingkan ataupun dicari ratu di kalangan wanita-wanita cantik dalam masyarakat mereka yang dipanggil Kumang Gawai dan juga Keling Gawai. Kumang Gawai ada pemilihan ratu cantik di kalangan wanita ataupun gadis-gadis kaum mereka, manakala Keling Gawai adalah pencarian jejaka-jejaka yang tampan dalam masyarakat Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Seterusnya, Pesta Gawai, kita tengok acara miring dirayakan oleh orang Iban bertujuan menyatakan rasa terima kasih kepada petara ataupun Tuhan yang mereka percaya. Pesta menuai seterusnya adalah Pesta Babulang yang dirayakan oleh kaum Bisayak dan juga Kedayan. Merupakan satu pesta menuai yang dirayakan dengan begitu meriah, contohnya perlumbaan kerbau. Manakala makan tahun pula dirayakan oleh kaum Bisayak dan Kedayan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang diperolehi oleh mereka dalam menuai padi ataupun dalam pertanian. Makanan wajib yang mereka sediakan adalah kelupis, penyaram dan juga kuih muih. Makan tahun ini diadakan setahun sekali oleh masyarakat Bisayak dan Kedayan sebagai tanda terima kasih di atas hasil yang mereka perolehi dan seluruh penduduk akan bergotong royong untuk mengadakan jamuan. Perayaan di Sabah yang melibatkan dua perayaan iaitu Tadau Keamatan dan juga Regata Lepa-Lepa. Sekarang kita tinjau secara umum Pesta Keamatan. Pesta Keamatan diraikan oleh penduduk, terutama sekali kaum Kadazan dan juga Murut. Pesta Keamatan ini merupakan simbol kesyukuran untuk meraihkan semangat padi iaitu Bamba Zun dan Bamba Rayan. Dijalankan melalui upacara permulaan yang dilakukan oleh Bobo Hizan dan juga Bobo Lian. Bobo Hizan ini adalah bomoh ataupun dukun ataupun ketua upacara bagi masyarakat Kadazan Dusun, manakala Bobolian atau sesetengah buku menulis Babalian merupakan wanita berumur
yang merupakan bomoh ataupun pawang yang memulakan sesuatu upacara dan kebanyakannya berbulian sama ada berbuhizan dan juga berbulian ini diwarisi secara turun-temurun oleh kaum wanita. Upacara dilakukan dengan berharap agar pada tahun hadapan mereka akan mendapat lebih banyak hasil tuaian padi. Pada pesta keamatan ini juga diadakan pertandingan ratu cantik iaitu unduk ngadau dan dikaitkan dengan asal-usul pengorbanan Huminodon. Huminodon adalah satu watak seorang puteri yang merupakan anak Kenoigan dan juga isterinya Minamangun yang merupakan seorang pencipta dan mengorbankan dirinya untuk membantu kaumnya yang dalam kesusahan semasa menghadapi musim kemarau yang panjang. Huminodon ini, kalau mengikut kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun, telah mengorbankan dirinya menjadi padi dan daripada pengorbanan itu dapatlah kaumnya memulakan tanaman padi yang telah habis dimakan kerana kemarau yang panjang. Tadau keamatan mencatatkan dua watak penting iaitu Bobohizan dan juga Bobolian atau Babalian. Bobohizan merupakan ketua adat suku kaum Dusun dan Kadazan. Bobohizan ini akan mengetuai dan menjalankan upacara pembukaan hari Tadau Keamatan atau dipanggil juga Pesta Menuai. Bobolian juga merupakan ketua upacara adat kaum Murut. Bomoh dan pawang merupakan kerja sampingan ataupun kerja utama selain daripada Bobolian ini mengetuai upacara yang melibatkan dinamisma. Bobolian dan Babak Bobohizan merupakan wanita yang berusia yang menjalankan upacara spiritual ataupun kerohanian dalam masyarakat Kadazan Dusun dan juga kaum Murut. Masih dalam tadau keamatan, sekarang kita tinjau unduk ngadau. Unduk ngadau ini boleh pelajar bandingkan dengan ratu cantik. Setiap tahun diadakan pertandingan Ratu Cantik bagi memperingati pengorbanan Huminodon. Siapa Huminodon ini kita dah beritahu pada slide yang lalu iaitu merupakan puteri ataupun anak Kinoigan dan isterinya Minamangun yang merupakan seorang pencipta. Pencipta ini Tuhanlah. Kiputeri kepada seorang pencipta. Huminodon mengorbankan dirinya untuk membantu manusia dalam kesusahan semasa kemarau yang panjang yang dialami oleh masyarakat Kadazan Dusun. Regata Lepa. Regata Lepa-Lepa dirayakan oleh kaum Bajau Laut di daerah Sempurna Sabah. Suatu regata ini perahu kaum Bajau dihiasi cantik dan dialunkan dengan muzik dan juga terdapat di atas lepa penari-penari cantik yang menarikan tarian tradisional berserta dengan lagu tradisional. Pesta Menuai dinamakan Pesta Keamatan ataupun Tadau Keamatan dan merupakan satu upacara dalam golongan upacara dinamisma.